Berikut ini jadwal pertandingan dan daftar 23 pemain Timnas Indonesia U20 di ajang Piala Asia U20 2023. Piala Asia U20 2023 diikuti oleh 16 negara. Timnas Indonesia U20 tergabung di grup A bersama tuan rumah Uzbekistan, Irak, dan Suriah. Sementara itu grup B dihuni oleh Qatar, Australia, Vietnam, dan Iran. Grup C dihuni oleh Korea Selatan, Tajikistan, Yordania, dan Oman. Dan grup D dihuni oleh Saudi Arabia, Jepang, China, dan Kyrgyzstan. Nantinya 4 negara yang lolos ke semifinal Piala Asia U20 akan lolos ke Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Jika Timnas Indonesia berhasil lolos ke babak semifinal Piala Asia U20, maka satu slot lagi akan diperebutkan oleh 4 negara yang kalah di babak perempat final. Dan berikut ini jadwal pertandingan Indonesia di babak fase grup. Pertandingan pertama Indonesia akan berhadapan dengan Irak di hari Rabu tanggal 1 Maret jam 6 sore. Di laga kedua Indonesia akan bertemu dengan Suriah di hari Sabtu tanggal 4 Maret jam 6 sore. Dan di laga terakhir Indonesia akan bertemu dengan Uzbekistan di hari Selasa tanggal 7 Maret jam 8:30 malam. Semua pertandingan Timnas Indonesia akan ditayangkan oleh RCTI dan streaming di RCTI Plus. Dan berikut ini daftar 23 pemain Indonesia U20 yang dibawa oleh Shin Tae-yong. Yang pertama yaitu Cahya Supriyadi. Yang kedua ada Dava Fasya. Yang ketiga ada Aditya Arya. Yang keempat Kakang Rudianto. Yang kelima Muhammad Ferrari. Yang keenam Sultan Zaki. Yang ketujuh Marcel Yanuar. Yang kedelapan Franky Misa. Yang kesembilan Dimas Pamungkas. Yang ke-10 Robby Darwis. Yang ke-11 Reza Aditya. Yang ke-12 Janadin Faris. Yang ke-13 Ahmad Maulana. Yang ke-14 Arkan Fikri. Yang ke-15 Doni Pamungkas. Yang ke-16 Ferdiansyah Cecep. Yang ke-17 Jaki Asraf. Yang ke-18 Afrianto Niko. Yang ke-19 Ronaldo Kuate. Yang ke-20 Ginanjar Wahyu. Yang ke-21 Hugo Samir. Yang ke-22 Hoki Caraka. Dan yang terakhir Rabani Tasnim.